Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Rasya Hamam. Libur telah tiba nih. Sekarang kita mau ngajak anak-anak untuk liburan ke daerah Bogor. Kita mau ke kawasan wisata The Jungle Waterpark. Tonton terus video kita sampai habis ya, dan ikuti keseruan liburan kita kali ini ke The Jungle Waterpark. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, di subscribe dulu ya. The Jungle Waterpark ini berada di kawasan perumahan, tepatnya di perumahan Bogor Nirwana Residen. Untuk mencapai lokasi, kalian bisa mengakses lokasi The Jungle ini lewat GPS. Untuk jam operasional The Jungle Waterpark ini dibuka setiap hari ya teman-teman. Dibuka dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Untuk pembelian tiketnya, kalian bisa beli via online atau di tempat ya teman-teman. Biasanya The Jungle Waterpark ini suka ada promo-promo untuk tiket masuk nih. Jadi buat kalian yang mungkin berencana mau ke The Jungle, ada baiknya mungkin bisa melihat-lihat dulu nih websitenya. Barangkali ada promo sehingga mendapatkan harga tiket masuk yang lebih murah. Kalau kalian datang ke sini rombongan dan mungkin semuanya mau berenang dan bingung gitu ya, barang yang dibawa tuh mau ditaruh di mana, enggak usah khawatir karena di sini juga disediakan locker gitu yang bisa kalian sewa dengan satu koinnya itu adalah Rp20.000. The Jungle Waterpark ini menjadi salah satu destinasi wisata di daerah Bogor yang cukup menarik. Mengusung tema water adventure, lokasi ini dilengkapi dengan berbagai jenis permainan air yang memiliki daya tarik sendiri untuk dicoba. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa ikut mencoba berbagai permainan wahana air di sini. Selain itu, objek wisata ini memiliki latar pemandangan yang sangat bagus nih, yaitu view Gunung Salak. Hal inilah yang menjadi nilai tambah kawasan ini karena menyuguhkan segarnya udara di sekitar pegunungan. Nah, yang ini namanya adalah Racer Slide, terdiri dari 4 seluncuran yang tingginya itu masing-masing 8 meter. Di wahana ini kita bisa adu kecepatan meluncur. Untuk kolam air panasnya sendiri, ini tersedia 2 kolam ya, untuk anak-anak dan juga untuk dewasa. Dan yang lebih mengasihkan lagi, di sini pengunjung tidak hanya menanjakan dengan wahana air saja, tetapi lokasi ini juga menyediakan tempat edukasi, yaitu taman burung. Nah, di taman burung ini terdapat berbagai jenis macam burung yang kabarnya sudah termasuk jenis langka. Untuk taman burung ini lokasinya cukup luas ya teman-teman.
Sekarang kita berjalan di Lazy Mahakam River. Wahana ini memiliki panjang sekitar 400 meter. Di sini pengunjung dapat bersantai. Dan apabila kita memakai pelampung, kita bisa tersapu arus. Nah, di sini juga ada akuarium raksasa nih, teman-teman. Dan ada beberapa macam ikan yang ada di sini. Nah, gimana teman-teman liburan kita kali ini? Seru kan? Semoga video kita kali ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung nih nanti liburan sekolah mau kemana ya. Mungkin ke The Jungle Waterpark ini bisa menjadi salah satu pilihan destinasi liburan kalian. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.